Pertemuan 12 kita mulai ya. Nanti yang lainnya bisa mengulangi lewat rekaman kuliah hari ini. Jadi sistem learning management system ini semuanya bisa terrecord dengan baik. Siapa yang mengikuti dari awal, berapa menit mengikuti, dan siapa yang masuk dan aktif ya. Jadi semua termanage dengan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Salam ini warahmatullahi wabarakatuh. saya akan jelaskan tentang persoalan filsafat hukum ya. Bagian yang pertama. Jadi kalau kita belajar filsafat hukum itu pasti kita akan masuk kepada pembahasan apa yang nanti dipelajari dalam filsafat hukum. Aspek-aspeknya apa persoalan filsafat hukum itu. Nah, supaya teman-teman mahasiswa memahami, karena ini masih programnya masih S1, sehingga ini nanti sifatnya adalah hanya memberikan pemahaman kepada mahasiswa supaya mengerti tentang aspek-aspek persoalan yang ada dalam filsafat hukum. Nah, yang dikaji itu adalah aspek pertama, kedua, dan ketiga. Nah, aspek yang pertama yang dikaji itu adalah hukum yang terkait dengan keadilan. Kemudian aspek yang kedua, hukum terkait dengan kekuasaan. Dan yang ketiga nanti adalah hukum yang terkait dengan nilai budaya, serta yang terkait dengan hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat yang dikenal dengan istilah pembaruan masyarakat ya. Atau is a tool of social engineering yang dikenal dalam bahasa asing ya, is a tool of social engineering yang tokohnya nanti adalah Pak Profesor Mochtar Kusuma Atmaja. Teman-teman mahasiswa semua, kita akan kaji yang pertama yaitu hukum dan keadilan. Tentu saja kalau kita sebagai mahasiswa Fakultas Hukum harus paham persis apa yang disebut dengan hukum dan apa yang disebut dengan keadilan. Kemudian kita juga harus memahami bagaimana hubungan antara hukum dan keadilan. Nah, beberapa paham ya, atau pemikiran tentang hubungan antara hukum dan keadilan ini diantaranya adalah yang kemarin kita jelaskan, yaitu filsafat hukum alam yang merefleksikan pandangan bahwa keadilan itu terletak pada hakikat hukum. Jadi letak dari keadilan itu ada pada hakikat hukum. Nah, nanti akan kita coba elaborasi yang dimaksud dengan keadilan itu kayak apa. Ya, jadi aliran filsafat hukum ini menyatakan bahwa keadilan terletak pada hakikat hukum. Sehingga hukum itu sama dengan keadilan. Nah, aliran filsafat hukum alam ini mengatakan bahwa hukum yang tidak adil itu maknanya, hakikatnya bukanlah hukum. Ya. Jadi kalau kita membuat hukum tetapi tidak adil berarti itu bukan hukum. Nah, jadi ini aliran filsafat hukum alam berpendapat seperti ini. Nah, pelopor filsafat hukum alam itu namanya adalah Thomas Aquinas ya. Yang ini kalau di pelajaran sebelumnya masuk ke dalam abad tengah ya, Thomas Aquinas ini. Ini menyatakan bahwa setiap orang secara moral itu hanya terikat untuk mentaati hukum yang adil, bukan kepada hukum yang tidak adil. Jadi ini saya pertebal karena secara moral ya,
hanya terikat untuk mentaati hukum yang adil. Jadi kita kalau tidak mentaati hukum yang tidak adil, itu berarti kita tidak melanggar moralitas. Nah, hukum yang tidak adil dipatuhi apabila tuntutan keadaan, yakni menghindari adanya kekacauan dalam masyarakat. Nah, hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan. Kira-kira seperti itu ya. Ini pandangan hukum yang dilakukan, yang di apa namanya gagas oleh Thomas Aquinas ya, sebagai pelopor dari filsafat hukum alam. Sehingga hukum itu sangat erat kaitannya dengan keadilan. Nah, kemudian pandangan yang kedua yang mengatakan bahwa hukum itu harus digabungkan dengan keadilan supaya sungguh-sungguh berarti sebagai hukum. Nah, jadi harus digabungkan ya. Nah, pernyataan ini terkait dengan tanggapan bahwa hukum merupakan bagian usaha manusia untuk menciptakan suatu konsistensi etis di dunia ini. Nah, hanya melalui suatu tata hukum yang adil, orang dapat hidup dengan damai menuju suatu kesejahteraan jasmani maupun rohani. Nah, jadi ini pandangan selain filsafat hukum alam tadi, ada yang berpandangan bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan. Ya, jadi kebenaran ini paling nampak dalam menggunakan kata ius ya, untuk menandakan hukum yang sejati. Jadi ada kata-kata ibi ius ibi society. Nah, apa itu ibi ius ibi society? Di mana di situ ada masyarakat, disitulah akan ada hukum. Itu yang saya jelaskan di awal pertemuan, bahwa ketika masih ada seorang, itu belum muncul kesepakatan-kesepakatan. Misalnya pernah ada cerita di suatu pulau, di situ ada seorang yang terdampar. Ketika dia sendirian di pulau, maka di situ tidak ada hubungan antara manusia, sehingga tidak ada kesepakatan-kesepakatan. Begitu kemudian ada yang terdampar yang kedua, maka dua orang ini membuat kesepakatan-kesepakatan, dan dari situlah muncul yang disebut dengan hukum. Nah, jadi ibius ibu society itu di mana ada masyarakat, di situ pasti ada kesepakatan, dan itulah yang disebut dengan hukum. Nah, ada yang berkata ungkapannya ya, the rule of law. Nah, yang di dalam the rule of law atau aturan ini ya, memiliki satu ruh yang sama ya, satu ruh yang sama ya, ruhnya itu adalah keadilan. Jadi the rule of law itu intinya ruhnya adalah terciptanya satu keadaan yang adil. Nah, jadi dalam slide berikutnya nanti akan saya perlihatkan apa yang disebut dengan adil ya. Kemudian karena keadilan itu merupakan tujuan dari hukum ya. Jadi kalau kita belajar hukum itu pasti kita akan diperlihatkan tujuan dari hukum itu ada tiga ya. Kepastian, kemanfaatan, keadilan. Itu pasti. Jadi itu saudara camkan, saudara benar-benar pahami bahwa tujuan dari hukum itu ya, kalau yang tertulis itu berarti kepastian ya. Kepastian itu misalnya barang siapa tidak masuk ke kelas pada jam 8.30 maka dianggap tidak masuk. Misalnya itu hukum yang kita buat ya, kesepakatan kita. Nah, itu pasti, tetapi kan itu tidak adil bagi yang misalnya rumahnya jauh, yang masih kerja ya. Dan
aturan yang seperti itu, ya, hukum yang kita sepakati yang tertulis itu, ya, meskipun dia pasti, manfaatnya seberapa? Apakah itu bermanfaat untuk misalnya kelas B ini atau tidak? Nah, jadi keadilan, kepastian, kemanfaatan ini oleh mahasiswa hukum harus benar-benar dicamkan. Ketika membuat satu peraturan, itu harus mengandung makna keadilan, ya, kemanfaatan selain kepastian. Nah, teman-teman semua, dalam filsafat hukum sampai hari ini, ya, banyak sekali perdebatan-perdebatan yang kita temukan tentang makna dari adil. Nah, Pak Jainal ketika di UGM dulu pernah menulis sebuah buku, ya, konsep keadilan menurut Aristoteles. Ya. Konsep keadilan menurut Aristoteles itu adalah yang sekarang dikenal dengan keadilan distributif itu. Nah, nanti akan saya jelaskan juga. Nah, keadilan yang saya maksudkan dengan keadilan distribusi itu adalah yang merata, ya, rata antara hak dan kewajiban itu diratakan. Nah, dalam konteks hukum maka kita akan bicara tentang dua persoalan. Yang pertama adalah yang menyangkut tentang kebutuhan masyarakat akan rasa adil, ya. Jadi adil itu merupakan rasa, ya. Jadi di tengah-tengah masyarakat yang hiruk-pikuk dan banyak sekali dinamika yang sangat cepat sekali, maka keadilan itu nanti akan dibutuhkan di situ itu. Ya, misalnya kalau dalam bidang politik itu akan sangat kelihatan bagaimana misalnya seorang cerdik pandai, ya, dalam pemilu presiden yang akan dilaksanakan tanggal tahun 2024, ya, jadi 2024 akan terjadi pilpres di mana antara mahasiswa yang intelektual dengan seorang buruh biasa suaranya disamakan. Nah, ini apakah seperti ini adil, ya, atau tidak? Nah, itu menjadi kajian teman-teman semua, misalnya menulis satu artikel. Nah, dalam konteks yang kedua adalah aspek legalitas yang disebut dengan hukum positif yang kemarin sudah saya jelaskan. Hukum positif itu adalah hukum yang dibuat oleh penguasa, ya, sifatnya memaksa, ya, kalau melanggar mendapat sanksi. Nah, kekuasaan apa? Kekuasaan yang berwenang. Nah, kalau di Indonesia saya contohkan adalah kalau undang-undang berarti presiden dan DPR. Ya, sekarang meskipun presiden tidak tanda tangan, kalau DPR mengesahkan, undang-undang itu tetap berlaku. Nah, gitu ya. Berarti DPR sebagai lembaga legislatif itu lembaga yang berwenang membuat undang-undang. Nah, dua konteks yaitu yang saya jelaskan di atas sering menjadi permasalahan karena terjadi face to face sehingga terjadi bentrok antara aspek legalitas tadi dengan yang disebut dengan keadilan itu. Nah, kadang-kadang hukum positif itu dibuat itu memenuhi keadilan masyarakat. Tapi kebanyakan kalau kita teliti, maka kita seringkali ketika keadilan itu diterapkan, ya, dalam putusan-putusan hakim, maka hakim yang memutuskan tanpa undang-undang yang dibuat penguasa, ya, itu menjadikan ketidakpastian. Misalnya orang yang mencuri sandal, ya, terpaksa, dan orang yang mencuri sandal karena dia memang psikopat, itu dalam putusan hakim
berbeda. Ini dalam rangka untuk keadilan. Yang terpaksa ini diloloskan, yang psikopat ini ada dua kemungkinan kalau terbukti secara jiwa dia psikopat diloloskan. Kalau dia hanya pura-pura psikopat, maka dia dihukum, dipidana. Nah, sama persoalan dalam pencurian, tapi putusan hakim berbeda. Inilah yang disebut dengan adil. Tetapi itu tidak mencerminkan kepastian. Nah, kemudian antara keadilan dan kepastian itu harus dikompromikan, ya, supaya dari dua hal yang bertentangan itu di dalam hukum positif tetap mencerminkan, karena hukum positif itu sifatnya pasti, tapi dia juga harus mencerminkan rasa keadilan dari masyarakat. Ya. Nah, ini ada seorang tokoh, kembali lagi ke konsep keadilan seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa yang disebut dengan adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini menurut Pak Kahar, ya, Kahar Mansur ini, ya. Kemudian adil itu juga bisa dikatakan adalah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang. Misalnya, saudara-saudara kuliah di UNSKA. Saudara-saudara punya hak untuk mendapatkan pengajaran. Ketika saudara-saudara tidak mendapatkan pengajaran, ya, itu berarti tidak adil. Selama saudara mendapatkan pengajaran, maka itulah yang disebut dengan adil, karena saudara telah menerima hak saudara. Nah, hukum saudara pada dasarnya adalah melindungi hak dari individu-individu di suatu wilayah yang disebut dengan negara, bisa tingkat, kalau tingkat negara yang misalnya di Indonesia itu ada hukum positif yang dibuat oleh kekuasaan, dibuat oleh penguasa yang berwenang, di situ melindungi hak-hak secara privat maupun secara publik, ya. Misalnya kalau publik itu kita punya hak rasa aman, sehingga kita harus dilindungi hak aman itu, ya, seperti itu. Nah, adil menurut Pak Masyur itu juga memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa ada pengurangan sedikit pun antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama. Dan juga penghukuman, ya, atau pemidanaan orang yang jahat yang melanggar hukum sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya. Nah, nanti di sini akan terjadi perdebatan yang sengit, apa yang disebut dengan kesesuaian dengan kesalahan dan pelanggaran itu, maka nanti di dalam hukum pidana akan muncul pembuktian, kemudian alat bukti, ya, kemudian beberapa saksi, ya, untuk menentukan apakah dia salah atau tidak, ya. Nah, ini saudara-saudara, Thomas Aquinas ini mengelompokkan keadilan menjadi dua, yaitu keadilan umum, yaitu keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus diterapkan demi kepentingan umum. Nah, ini kalau kita nanti menulis skripsi, ini namanya implementasi dari pasal. Misalnya implementasi pasal 18 Undang-Undang nomor 32 tahun 2008 misalnya, ya, atau penerapan hak-hak konsumen misalnya terhadap barang yang tidak misalnya dijamin halal misalnya, kayak gitu, ya. Jadi ini sudah penerapan, ya, penerapan ini menurut Pak Thomas Aquinas. Nah, ada keadilan umum, juga ada keadilan khusus, yaitu keadilan yang didasarkan pada asas kesamaan atau proporsional. Apa itu asas kesamaan dan proporsional? Nah, kemudian sebelum saya jelaskan yang proporsional tadi, maka kita akan masuk ke dalam keadilan yang dipikirkan oleh Aristoteles. Nah, yaitu keadilan khusus. Yang di sini ada keadilan distributif, ya. Kemudian keadilan komunikatif,
dan keadilan vindikatif. Nah, keadilan distributif ini keadilan yang secara proporsional, ya, yang tadi di atas sudah saya singgung sedikit tentang proporsional. Nah, keadilan yang secara proporsional itu diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Misalnya, ya, kalau ini saya tuliskan di sini, seorang yang menjadi hakim itu harus melalui tes yang sangat ketat. Sebelum jadi hakim, dia harus jadi cakim dulu. Sebelum jadi cakim, dia harus melalui tes-tes yang berat. Nah, kemarin Pak Jenal juga ikut ditunjuk menjadi pengawas dalam penerimaan taruna Akademi Kepolisian, ya, Akpol. Ya, kemudian itu dalam rangka seleksi yang ketat untuk menjadi taruna dan taruni Akpol. Nah, bagi mereka yang cakap memenuhi syarat, maka dia bisa memasuki, ya, menjadi taruna atau taruni itu. Nah, seorang hakim juga begitu. Nah, mahasiswa juga seperti itu. Zaman Pak Jenar dulu menjadi calon mahasiswa harus melalui tes namanya ujian masuk perguruan tinggi, ya, UMPT. Kalau negeri, ya, UMPTN, ya. Dan itu dites betul sehingga yang mampu dia masuk, yang tidak mampu tidak masuk. Berarti itulah yang disebut dengan adil, ya. Kemudian adil yang mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi, ya. Misalnya di kelas ini Mbak DC selalu masuk misalnya. Maka dia saya anggap prestasi, ya, karena itu saya beri hadiah dapat nilai A. Yang enggak pernah masuk gimana, Pak? Ya akan saya lihat apakah dia mengerjakan pekerjaan rumah, apakah dia melihat hasil rekaman kuliah, itu kan kelihatan di situ. Bagi yang berprestasi tentu akan mendapat nilai A, yang tidak prestasi ya akan mendapat nilai di bawahnya itu. Nah, seperti ini namanya keadilan komunikatif. Kemudian keadilan vindikatif, keadilan dalam hal ini, ya, diterapkan tindak pidana, ya. Jadi seseorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau benda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukan. Misalnya pembunuhan, ya, kalau di apa namanya hukum misalnya seumur hidup, ya, itu namanya adil, ya. Kalau hanya dihukum percobaan itu namanya tidak adil. Kemudian itu yang hukum dan keadilan, ya, teman-teman, supaya cepat, ini sudah jam 7 kurang 3 menit, jadwal saya 45 menit, ya, di 15 menit lagi sekitar itu. Hukum dan kekuasaan yang kedua. Nah, ini saya pernah jelaskan di pasca, pernah saya ditanya, Pak, yang mempengaruhi itu kekuasaan atau hukumnya? Nah, artinya begini, misalnya di Indonesia ini, yang membuat hukum kan penguasa, berarti kekuasaan lebih tinggi, Pak, daripada hukum. Nah, tetapi dalam teori ada beberapa jawaban yang kemarin saya jelaskan itu. Nah, hari ini akan saya jelaskan lagi supaya kita memahami. Nah, hukum itu memang dari negara. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum itu berasal dari penguasa. Ya, yang saya sebutkan tadi, ya, yaitu penguasa yang berwenang. Dalam hal ini adalah pemerintah, ya, kalau di daerah namanya pemerintahan daerah. Dia bisa mengatur kehidupan masyarakat melalui, ya, karena proses pemilihan itu melalui pemilu, berarti ini adalah proses politik. Nah, hukum yang bertujuan menciptakan aturan tadi, ya, aturan itu tentu saja menurut hukum alam harus yang adil. Nah, yaitu harus berdasar hak manusia yang sejati, misalnya tentang keamanan, hak manusia untuk keamanan, hak manusia untuk mendapat jaminan pekerjaan, ya. Nah, hukum itu juga mengatur kehidupan bersama agar dalam aktivitas sehari-hari kalau ada konflik, ya, jadi kalau timbul perbedaan maka terjadi konflik, maka dapat diatasi dengan adanya hukum yang dibuat oleh penguasa tadi yang berlaku. Misalnya, saudara tidak membayar di Uniska, ya.
maka UNISDA punya aturan, barang siapa tidak membayar dalam 3 atau 4 semester, maka otomatis dia dihentikan dari mahasiswa di Fakultas Hukum, misalnya seperti itu. Nah, antara hukum dan kekuasaan itu mempunyai hubungan yang sangat erat sekali. Itu dalam teori, ini saya terangkan juga di S2, seperti mata uang. Nah, jadi tidak bisa dipisahkan antara hukum dan kekuasaan, karena itu terkait erat. Seorang pemimpin di perguruan tinggi yang disebut rektor, dia pasti membuat peraturan rektor. Nah, rektor sebagai penguasa, peraturan rektor sebagai hukum. Sehingga ini tidak bisa dipisahkan. Presiden sebagai pemimpin negara, dia juga punya kekuasaan untuk mengatur, namanya keputusan presiden. Nah, Pak Mohtar Kusuma Atmaja yang ini ahli hukum, ini ya, nanti tanggal 18 Juni ya, Pak Mohtar ini akan diperingati ya, apa pemikiran-pemikirannya. Dia yang membawa ide bahwa hukum itu adalah bisa digunakan untuk merekayasa masyarakat. Ya, jadi Pak Mohtar itu yang membawa dari Amerika ke Indonesia. Nah, hukum tanpa kekuasaan menurut Pak Mohtar itu hanyalah sebuah angan-angan. Nah, kalau kekuasaan tanpa hukum itu akan terjadi kedoliman. Dolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Misalnya dosen yang sudah 10 tahun mengajar, maka dia bisa mendapatkan dan mengajukan dengan syarat-syarat tertentu untuk menjadi guru besar. Misalnya seperti itu ya. Nah, hubungan hukum dan kekuasaan yang pertama terjadi, ini ya, yang pertama kali dulu itu terjadi karena hukum itu bersifat memaksa. Dan kekuasaan dipergunakan untuk mendukung hukum agar ditangani atau ditaati oleh anggota masyarakat. Dari sini maka kekuasaan itu kalah dengan hukum. Ya. Namun kekuasaan tersebut diperlukan hanya pada anggota masyarakat yang tingkat kesadaran hukumnya rendah. Jadi kalau masyarakatnya itu kesadaran terhadap hukum itu masih rendah, maka penguasa hadir di situ untuk memaksa. Nah, itu is tool of social engineering di situ ya. Yang konsep hukum untuk merubah masyarakat itu yang digagas oleh Pak Mohtar bisa diterapkan. Jadi masyarakat yang kesadaran hukumnya rendah ini dipaksa. Nah, dalam pelaksanaan hukum di masyarakat, kalau nggak dipaksa, nanti hukum ini mengalami hambatan-hambatan. Nah, tetapi, saudara-saudara, semakin tertib dan teratur suatu masyarakat, ya, atau semakin tinggi kesadaran hukum dari masyarakat, maka dukungan kekuasaan untuk melaksanakan hukum itu semakin rendah. Nah, jadi seperti itu. Jadi hukum tidak hanya membatasi kebebasan individu dan individu yang lain, tetapi juga kebebasan wewenang dari penguasa negara. Jadi kalau masyarakatnya sudah sadar terhadap hukum, maka kekuasaan ini menjadi tidak berperan. Ya, ya karena masyarakatnya sudah saling menata sendiri, saling menghargai, saling mentaati hukum. Nah, itu kalau terjadi di negara-negara yang maju, misalnya di negara-negara Eropa ya, Inggris misalnya ya, kemudian Swiss misalnya ya. Nah, tadi kekuasaan tanpa hukum itu maka penguasa itu akan cenderung ya melakukan ya kedoliman itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, ini mengandung arti bahwa kekuasaan yang tidak terbatas itu akan menyebabkan penguasa tadi akan semena-mena dalam menjalankan tugasnya. Misalnya saya sebagai dekan, tanpa ada peraturan yang dibuat, maka dekan itu bisa saja misalnya membuat satu keputusan yang tiba-tiba merugikan pihak lain. Nah, misalnya seperti itu. Sehingga justru akan menimbulkan dampak yang buruk ya, karena pemegang kekuasaan tersebut
kemudian berbuat semena-mena seperti yang saya katakan tadi, tanpa mempertimbangkan ya masyarakat di sekitarnya. Nah, karena itu maka kekuasaan harus dibatasi dengan aturan-aturan yang disebut dengan rambu-rambu hukum. Nah, ini karena itu Montesquieu dalam Trias Politikanya itu di dalam sebuah negara harus dibagi kekuasaan itu, yaitu eksekutif yang menjalankan pemerintahan, legislatif yang membuat aturan, dan yudikatif yang menegakkan peraturan. Supaya apa? Supaya terjadi saling mengontrol ya, antara yang menjalankan dan yang membuat ini harus dipisah. Kemudian yang menjadi yudikatif yang menegakkan aturan itu juga harus terpisah. Nah, inilah yang disebut dengan trias politika, supaya terjadi checks and balances itu. Nah, saudara-saudara, salah satu di antara ciri khas norma hukum itu bahwa hukum itu bersifat imperatif ya. Imperatif itu memberikan jaminan agar hukum itu ditaati. Tapi dalam kenyataan, setiap orang yang mau mentaati hukum itu dalam penerapan ya, saudara-saudara, hukum itu perlu yang disebut dengan kekuasaan. Nah, seberapa besar dukungan kekuasaan itu maka tergantung pada kesadaran hukum masyarakat ya. Semakin sadar masyarakat, semakin kecil kekuasaan. Jadi seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, hukum itu merupakan juga sebagai sumber kekuasaan selain sumber-sumber lain. Jadi kekuasaan itu ada yang bersumber ya, salah satunya adalah hukum. Nah, juga ada kekuatan, ada kewibawaan, karena itu antara pemimpin, presiden, dan penguasa itu berbeda-beda. Kalau pemimpin itu dia muncul namanya kewibawaan. Kemudian kalau dia penguasa muncul apa yang disebut dengan kekuatan. Ya, baik itu kekuatan politik ya, maupun kekuatan ya, secara finansial. Itu namanya adalah penguasa. Kalau pemimpin tanpa adanya finansial, tanpa adanya dukungan kekuatan, dia akan muncul karena kewibawaannya. Seperti itu kira-kira. Nah, dalam praktek, saudara-saudara, sering terjadi kekuasaan itu negatif ya. Jadi penguasa sering bertindak sewenang-wenang. Nah, kadang-kadang dia melampaui dan melebihi kekuasaannya. Nah, kemudian hukum di situ hadir untuk membatasi supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan itu. Nah, ini ya, jadi apa namanya, hubungan hukum dan kekuasaan seperti itu. Nah, antara hukum dan kekuasaan itu tadi terdapat hubungan yang erat ini ya. Ini diperlihatkan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah kita lihat konsep sanksinya. Adanya perilaku yang tidak memenuhi aturan hukum-hukum menyebabkan kemudian diperlukan sanksi. Nah, untuk menegakkan aturan-aturan hukum tadi ya, harus ada sanksi tadi. Nah, sanksi itu fungsinya adalah untuk penegakan hukum-hukum. Jadi misalnya barang siapa yang melanggar lalu lintas ya, maka dia di apa, denda misalnya gitu ya. Itu sih ada sanksi. Kemudian yang kedua, cara yang kedua dengan konsep penegakan konstitusi. Yang pertama dari sanksi, yang kedua penegakan konstitusi. Jadi pembinaan aturan hukum dalam suatu negara ya, diatur oleh hukum itu sendiri. Konstitusi itu undang-undang ya, yang tertinggi, peraturan yang tertinggi yang disepakati ya, pendiri bangsa, itu namanya konstitusi. Kalau di Indonesia itu namanya undang-undang dasar. Nah, ya, jadi pengaturan tentang beberapa hukum, kalau kita melihat hierarki hukum, maka yang tertinggi itu adalah undang-undang dasar sebagai konstitusi. Tapi konstitusi itu tidak mesti berupa undang-undang dasar ya. Oke, supaya cepat ya, sekarang yang terakhir nih, hukum dan nilai sosial budaya. Ini yang apa namanya, yang dicatat oleh Pak Profesor Mukhtar Kusuma Maja ya. Ini masih ada 6 menit untuk membahas tentang hukum dan nilai sosial budaya.
Nah, negara Indonesia ini sekarang masih dalam posisi transaksi, ya, sehingga terjadi perubahan-perubahan dalam masyarakat, ya. Nah, dalam perubahan-perubahan masyarakat itu pasti akan terjadi gesekan-gesekan, misalnya di wilayah desa sebelum terjadi apa namanya perubahan masyarakat di situ adem ayem karena tidak ada pelebaran jalan. Begitu terjadi pelebaran jalan maka terjadi perbedaan pendapat sehingga muncul konflik. Karena itu kemudian hukum di situ ya apa namanya dibutuhkan ya untuk mengatur agar perilaku kehidupan sosial atau budaya masyarakat itu supaya tetap stabil, tidak keluar dari koridor nilai-nilai sosial budaya yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat itu. Sehingga hukum itu mempunyai hubungan yang erat sekali, Bapak Ibu, yang erat dengan nilai-nilai sosial budaya. Nah, hal ini ternyata onen-onen itu kayak ada Gium yang menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Yang kemarin saya jelaskan dalam jiwa bangsa itu atau yang disebut dengan Volkes ya yang kemarin saya terangkan itu. Di Indonesia Volkesnya dikerucutkan menjadi Pancasila itu. Nah, pergeseran-pergeseran dalam masyarakat itu dengan adanya Volkes itu dapat dihindari. Nah, dan Indonesia setiap perubahan ya dari tradisional ke arah modern itu harus dalam koridor Volkes tadi. Nah, tapi dalam perubahan-perubahan itu nilai-nilai juga berubah. Pak Jenal tadi malam rapat dengan seorang yang berpengaruh di suatu tempat ya. Itu nilai-nilai budaya Jawa sudah mulai ditinggalkan karena di situ ternyata proses perubahan dari sifat yang ramah itu menjadi tidak ramah, kemudian cara berpakaian yang dulu menutup aurat misalnya sekarang sudah tidak. Nah, proses perubahan nilai itu tidak luput dari hambatan antara lain yang akan diubah itu ternyata ya sesuai dengan kepribadian nasional. Bagaimana kalau misalnya dari gotong royong akan diubah menjadi egoisme misalnya karena pertumbuhan ekonomi, kemudian perubahan cara mendapatkan nilai-nilai apa namanya kayak kita bekerja itu sekarang sudah mulai berubah ya. Juga money atau uang itu yang dulu tidak ada elektronik sekarang ada uang elektronik ya. Semuanya serba e-money ya. Kemudian bagaimana masyarakat akan berubah kalau adanya golongan intelektual dan masyarakat yang menjadi pemimpin tadi tidak mempraktekkan nilai-nilai yang diajarkan, maka perubahan itu nonsen akan terjadi. Nah, kemudian yang ketiga, adanya heterogenitas etnis di Indonesia ini. Misalnya kita mau disamakan dari Sabang sampai Merauke, itu yang terjadi dalam beberapa undang-undang yang ingin menyamakan. Misalnya dalam perekrutan anak didik di tingkat SMP, SD misalnya dulu ya, yang disebut dengan ujian nasional itu mengkacaukan kalau ini diseragamkan seperti itu. Nah, karena itu antara hukum di satu pihak dengan nilai sosial budaya di pihak lain terdapat kaitan yang erat. Nah, ini dibuktikan dengan beberapa ahli antropologi. Kalau kita belajar tentang penelitian antropologi hukum, maka di situ akan terlihat bagaimana kaitan antara budaya hukum ini, antara budaya lokal dengan hukum, misalnya di suku Baduy, di suku Jawa, di Sunda, di Batak, itu akan ditemukan bagaimana hubungan ini erat sekali antara hukum dengan budaya setempat. Nah, ini ada beberapa ahli peneliti, ya, ada Kohler, ada Malinowski, ada Aempos, ada Henry Main, dan lain sebagainya. Ya. Apa namanya kita lanjut lagi
yang apa namanya hambatan-hambatan yang menyebabkan perubahan sosial ini menjadi berat ya, itu karena terkait dengan hal-hal yang tadi saya jelaskan ya. Meskipun sekarang Indonesia terjadi perubahan, tapi saya kira perubahan itu akan menjadi lebih baik ya. Misalnya Pak Mokhtar ini mengatakan hambatan yang utama, karena beliau yang membawa bahwa hukum itu adalah untuk merekayasa masyarakat, maka dia mengatakan jika yang akan diubah itu identik dengan kepribadian nasional, kemudian sikap golongan dan pemimpin yang tidak mau mempraktikkan sifat heterogenitas dan agama tadi, bagaimana itu ya, yang kemudian perubahan sosial dan hukum itu yang sangat erat kaitannya. Kalau hukum dipaksakan untuk merubah masyarakat, maka dia bertentangan dengan tiga hal itu. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan. Sudah 7.15 menit persis. Ini hanya sekedar rangkuman ya. Rangkuman ini apa yang saya terangkan. Jadi ada hubungan antara hukum dan keadilan ya, di situ sudah saya terangkan semua. Rangkuman ini sekedar rangkuman ya, bisa dibaca. Jadi ada aliran filsafat hukum alam yang mengatakan bahwa hukum itu harus adil ya. Kemudian hukum dan kekuasaan, jadi semakin masyarakat sadar akan hukum, maka kekuasaan akan semakin berkurang dalam mengatur masyarakatnya. Kemudian hukum dan keadilan sosial, hukum dan nilai budaya serta kehidupan sosial, di situ ada tiga hal yang menjadi apa namanya lawan dari hukum yang bisa mengubah nilai sosial, yaitu heterogenitas, kemudian intelektual yang dia tidak mau berubah, dan forges ya, jiwa bangsa tadi. Nah, terakhir tentu saja ini ya latihan. Jadi seperti biasa, saudara-saudara bisa membaca buku saya di halaman 70. Ya, di halaman 70 nanti dibaca. Itu ada latihannya ini, dan ini akan saya share di Teachmin saya. Ya, saya kira itu dari saya. Kuliah hari ini sudah 45 menit, sehingga saya mohon diri. Kalau ada yang mau bertanya silakan, kalau mau langsung hari ini, tetapi saudara bisa melalui melalui Teachmin ini juga bisa ya. Saya persilakan kalau mau ada yang bertanya. Halo, kalau nggak ada saya cukupkan sekian. Saya mohon maaf kalau belum bisa luring ya, karena saya baru saja dari luar kota ya, saya di Jogja 2 hari sehingga baru pulang, dan alhamdulillah sudah sampai rumah meskipun sore ya. Mbak Dice mau bertanya silakan, kalau mau bertanya. Tidak, Pak. Enggak. Oke, kalau enggak nanti teman-teman yang belum masuk bisa mengulangi lagi di rekaman hari ini. Jadi hari ini di Teachmin terekam dengan baik, dan hari ini ada 24 mahasiswa yang masuk ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.